di mana hari semuanya hari kesaktian Pancasila, di mana ketentuan kerukunan umat beragama, kerukunan warga negara Indonesia, kerukunan warga bangsa Indonesia, ditetapkan dalam satu konsensus yaitu Merdeka Tunggal Ika. Merdeka Tunggal Ika adalah satu filosofi yang terkandung dalam diri negara Pancasila. Artinya, referensi bagian dari sebuah nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sudut kesehatan dan itu adalah mantan negara kita oleh guru mereka. Artinya, referensi adalah satu pilar dari demokrasi dan sekarang sedang berkembang di Indonesia. Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, di sini kami masyarakat kumpul, ada dari kalangan LSM, ada dari kalangan masyarakat, bersepakat untuk memberitahukan bersama, untuk saling belajar bersama di forum ini. Forum ini adalah forum kampanye untuk saling bersama. Dan dengan tahu kemudian kita akan menjadi warga yang toleran. Teman-teman sekalian, jadi di sini ada beberapa koalisi, ada beberapa perwakilan dari masyarakat juga yang mungkin nanti juga akan memberikan orasinya sepertinya. Tapi kami kesan bahwasanya hari ini hari ramai, hari toleransi. Untuk sekalian, untuk menjadi hikmat, untuk menjadi satu kesatuan, bahwasanya kita bertoleran, bahwasanya kita adalah satu bangsa Indonesia. Mari berhikmat dengan rasa tambah kita bersama-sama kawan-kawan sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan hikmat karena ini adalah lagu kebangsaan kita. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah saudaraku. Di sanalah aku berdiri, kawan Anda.
saksikan yang sebelah kanan dan kiri ada sahabat, saudara, kawan satu perjuangan Anda. Jadi nanti ini ada kawan Elga Jakarta. Jadi sebelum ada beberapa tempat dalam acara sosialisasi acara peringatan hari toleransi internasional ini. Kemudian kita akan beberapa speaker untuk kita berbagikan dan juga kemudian kita akan membagikan simbol-simbol keberagaman yang nanti dilalui ke masyarakat sekarang. Nah, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu mungkin alangkah lebih dan untuk kita ketahui bersama kita akhirnya akan mengisi orasi-orasi ketua-ketua yang bertanggung akan bisa panggung perwakilan dari kawan kita aman dan nanti yang sangat untuk melakukan seri operasi kebangsaan toleransi toleransi kemudian kawan Jona yang ketiga kawan Elsa yang keempat kawan Bersara kemudian kawan dari Kusturia terus kawan-kawan dari Ekonomi dan yang lainnya yang kemudian yang kedua yang sudah diusung ada kemudian juga ada kawan-kawan yang lainnya. Oleh karena itu disilakan untuk kawan aman dari orasi aman untuk memberikan satu orasinya. Silakan. Yaitu hari toleransi internasional di mana kita tahu bahwa bangsa Indonesia saat ini adalah terpuruk dalam hal toleransi. Kita tahu bahwa kelompok-kelompok yang ada di Jawa Timur, Singap, kelompok DKI Yasmin, HKPP, Singap di Makassar yang kemarin dibubarkan oleh massa. Dan hari ini kita akan memperingati hari perdamaian, hari toleransi, di mana kita mengamankan masyarakat yang bertoleran terhadap masyarakat yang lainnya. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini mempunyai presiden yang tidak tegas sama sekali dan itu tidak membanggakan bagi kita semua. Sepakat? Untuk itu kita akan membagikan secara simbolis setingkat kue-kue pelangi dan sebagainya. Untuk itu kami harapkan seluruh masa aksi untuk menghadap ke kiri untuk menghadap ke kiri dan kita akan berhenti sejenak di menghadap ke kanan dan kita akan berhenti sejenak di lampu merah untuk memberikan stiker anti kekerasan memberikan stiker anti kekerasan dan memberikan secara simbolis yang melambangkan anti kekerasan. Sambil kita nyanyi Indonesia Raya, kita akan melangkah geser ke kanan. Indonesia tanah kamu, tanahku, tanahku. Untuk teman-teman Indonesia dan maraton saya semua, saya semuanya untuk kita. Thank you.
Tetapi juga hidup dalam alam hukum dan hidup dalam penegakan hukum itu sendiri.
gereja yang dituntut karena dianggap mereka berbeda dari sebelahnya, negara dia. Dan oleh karena itu kita datang hari ini terutama untuk mengingatkan negara, terutama dalam personifikasi Presiden SCW, tolong bersikaplah sebagai presiden. Anda telah melakukan begitu banyak hal. Anda membuat begitu banyak lagu. Anda membuat begitu banyak buku. Anda membuat begitu banyak album. Tapi Anda lupa bersikap sebagai presiden. Dan itu yang kita datang hari ini. Kita datang ke sini untuk mengingatkan negara. Adalah tanggung jawab negara untuk memastikan toleransi itu hidup. Tanggung jawab masyarakat tentu ada. Tapi tidak berarti negara sebagai konsep kebetulan. Dan kepada negara, hari ini tadi ini kita katakan, angkat tangan dan kami akan menuntut Anda sampai Anda lakukan sama-sama. Negara ini akan bangkit menjadi satu kesatuan Indonesia. Negara ini akan bangkit menjadi satu kesatuan, satu Pancasila, satu itu. Kalau dia kita terhenti berada, lebih bersemang dari negara ini Anda tidak benar. Security Komnas dulu dong. Tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan
yang sangat bangga menjaga palamanku seorangnya di mata belakang. Ketika negara melakukan pengabaian terhadap tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan diskriminasi berbasis agama, bahkan tindakan-tindakan tersebut tidak pernah berputus tuntas. Kita juga kecewa ketika sebagian kawan-kawan kita juga sangat berkolidaritas kepada rekan-rekan kita di Koryasmin dan HKDP Filadelfia yang hingga saat ini tidak bisa menikmati atau menjalankan ritual ibadahnya di tempat ibadah yang seharusnya mereka berada di sana. Kami juga mencatat bahwa di Sumatera Utara hingga hari ini HKDP di Karula, Tapanuli Utara, dan maaf bukit di Karula, Tapanuli yang tidak bisa dibangun. Bahkan HKDP Binjai juga sampai hari ini tidak bisa didirikan. Ini adalah contoh buruk betapa intoleransi terus menguat di negara Republik Indonesia. Maka pada saat ini, ketika 16 November, kita memajukan kita saja. Bagaimana? Oh, ngerumuh nggak kita? Gimana? Ayo, ayo. Oh, Mas. Ini siap-siap dibuka nanti ya. Mas, gimana? Buat warna banner semuanya. Kita kita ini. Warna ini. Tadi Hilal udah direkam yang wawancara itu. Coba. Bagus, coba aja. Tapi pemuda tapi silewong yang akan mengembangkan. Oh, kami jadi abu. Kami jadi kelabu. Jangan kalau kata sudah merdeka, tapi puasa semua ancaman dan teror semata. Garuda tergerak kakinya, tak bisa terbang menjaga Indonesia. Dan akhirnya, tanda sila, maaf tentang Tuhan Allah. Demikian, terima kasih. Terima kasih, rekan dari LPH Apik. Mungkin, bersama dengan kawan dari komunitas kawan guru dulu. Kepada kawan guru, terima kasih untuk ikut bertoleransi dan mempersiapkan saya untuk satu perwakilannya untuk memberikan statement orasi. Ada kawan guru? Kawan guru? Ini pasien, Bu.
menyampaikan satu orasi. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Pemret toleransi! Kawan-kawan, kami dari kawan-kawan Federasi Buruh Lintas Pabrik yang tadi juga sudah melakukan aksi siang tadi untuk mengkampanyekan kepada rakyat Jakarta, terutama bahwa kami buruh-buruh perempuan dari kawasan Merdeka Nusantara Raku telah memenangkan gugatan kami terhadap Gubernur Jokowi Ahok yang telah melakukan ekstra penangguhan upah terhadap tuntutan upah tahun 2013. Kawan-kawan semua, kami tahu bahwa ketika perempuan melawan buruh, maka tidak boleh. Dimasukkan tas aja, cepat-cepat gimana? Dalam hal ini tokoh-tokoh agama yakin Kita adalah satu bangsa dan hujan adalah bersama dan kita.